Bagaimana ahli bisa menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY dalam Pilpres tahun 2004? Yang kedua, kalau memang kesimpulan ini berlaku umum, apakah hanya satu faktor kebetulan kalau sekarang ini Jokowi yang menjadi presiden dan beliau mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih? Seandainya yang sekarang ini menjadi presiden adalah Yusuf Kalla yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin, berarti calon itu juga akan memperoleh suara lebih dalam pemilu sekarang, pilpres sekarang. Seandainya lagi yang menjadi presiden adalah Megawati sekarang, maka pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mendapatkan suara lebih. Berdasarkan teori saudara, seperti itu konsekuensinya. Lalu apa masalahnya dengan persidangan sekarang ini, pendapat saudara itu?